Siang. Ya. Ini mau melaporkan ya. Yang kemarin informasi yang kita laporin sudah kita dalami, sudah itu kita sudah beri contoh di pasar. Ini contohnya kan. Terkait informasi adanya peredaran miras tanpa bidang cukai di wilayah Jakarta Timur, teman-teman penindakan dan penyidikan kantor wilayah di JPJ Jakarta melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Ini kalau kita lihat jelas ilegal bahwa barang ini tidak ada pita cukainya, dan jelas CV ini di SAC kita sudah tutup, berarti ini perlu kita tindak lanjutin. Tolong segera lakukan pengumpulan anggota kita untuk dilakukan proses penindakan. SAC atau sistem aplikasi cukai adalah suatu sistem aplikasi yang berisi data-data di bidang cukai serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan barang kena cukai. Mobilnya itu, Bang. Bang, saya sudah Bang maju. Nah, ini nih, di depan ini. Ini Bang, ini betul. Biar positif, positif. Mana dia pergi, ya kita ikutin. Nah, sementara ini kita tailing dulu. Ini kendaraan yang TO kita yang selama ini kita tunggu, ya ini dia. Dari hasil pemantauan, tim menemukan mobil yang ciri-cirinya telah kita identifikasikan sebelumnya. Menggerakkan juga personel-personel untuk melakukan pemantauan untuk mengawasi gerak-gerik target yang kita pantau. Mobil ini standby-nya di situ. Di rumah itu sudah tuh, nanti baru kita lihat nih hari-harinya di rumah itu kegiatannya apa aja, ada nggak orang mundar-mandir keluar-keluar gitu kan. Timingnya juga kita perkirakan akan terjadi pada hari ini. Jamnya kan masih belum bisa ditentukan. Tadi ingat ya, sebelum kita melakukan penindakan, tunggu dulu sarana pengawas itu dibongkar. Jadi kita pastikan bahwa memang benar-benar barangnya itu barang PKC ilegal. Oke? PKC adalah barang kena cukai, meliputi hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Sekarang akan ke tempat TO yang ada di daerah Jakarta Timur, di daerah Cakung. Dari hasil pemantauan, tim tidak langsung melakukan penindakan, tetapi menunggu serta memastikan mobil yang kita curigai itu benar-benar mengangkut barang yang kita targetkan. Nah, TO sudah mendekat, kita tunggu reaksi dia ya. Oke, oke, kami merapat. Oke, siap, siap. Oke, makasih. Ah, wah itu tuh mobilnya, udah. Ya, itu TO-nya. Ah, itu mobil TO-nya. SK-nya sudah ada juga. Jadi kita menunggu si target untuk menurunkan barang buktinya. Iya. Tunggu ini apa? Untuk menurunkan barangnya. Waduh, ditutup lagi sama dia. Foto nggak? Bisa nggak kemudian apa maju kita? Maju. Bisa nggak cuaca apa maju kita? Maju.